Jadi kayak negara maju gitu loh. Dan pengawasan sektor keuangan kembali ke BI deh kalau perlu. Kok semenjak ada OJK malah jadi ngaco semuanya asuransi? Kan lucu. Semenjak ada OJK. Balikin ke BI. Kembalikan pengawasan sektor keuangan non-bank ke BI. Catat Pak. Kenapa? Semenjak ada OJK, asuransi ini kenapa jadi Asabri, Jiwasraya, Bumi Putra, Unitlink? Ayo dong Pak, kemana hati nurani? Empati. Coba jadi korban gitu, rasain gitu loh. Saya kan ibu rumah tangga juga dengan 3 anak. Sisihin uang, terus data-data dipalsukan. Tanda tangan aja dipalsukan, gila kan? Berbelit-belit pada saat pembuktian. Saya udah ngisi APP loh, bapak-bapak OJK, melalui aplikasi. Saya bukan gaptek, saya ngerti. Jadi saya ngomong di telepon, saya ngisi APP semua ditolak sama OJK. Padahal kakak saya di OJK, kan lucu. Ah, nggak mau. Tapi kan udah jelas, subjektif katanya. Di sini aja bapak-bapak coba keluarin asuransi unit link satu aja yang dipunya sama pimpinan OJK. Saya pengen tahu sih. Yang itu bangga, aja Pak. Yang bangga terhadap unit link. Yang bangga terhadap unit link, tolong angkat tangan. Ya begitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya.